sobek bekas, bekas orang masih ada darah mennya, gue masukin gitu. Ya nggak apa-apa, minimal perjakannya sama manusia hilangnya gitu kan. Udah. Ini di belakang mobil. Kita lah udah malam. Ewok, minggu lah lo. Campur rempah kopi enak agak? Coba aja deh, empang nih. Obok-oboknya kelasnya empang. Oh itu pancuran itu buat cuci tuh, bisa tuh. Itu kan ada pancuran tuh. Dicuci, ampasnya dimpilin juga langsung. Jangan, ikan gue begadang anjing. Lu kasih ampas kopi. Eh lu inget tuh waktu dia diceplokin dulu di kosan lu. Iya, hampir mau ribut anjing sama gue gara-gara ceplok kencengan. Sama gue. Tadi masuk ke kamar ya? Gue mau masuk kan dibolehin anjing. Ya iya loh. Pertama pura-pura ngambek sama dia Iya. Gara-gara kesehatan gitu. Iya ngambek dia. Dicuekin. Iya. Kan gue mau ucok nyiapin nih bahan. Lu sama si cewek itu yang tadi sama lu. Anjing. Lu sama si cewek itu pura-pura ngambek ke dia kan. Cuekin sampai kesel dia kan. Terus kalau gak salah lu sempet ngomong ke gue kan lu. Nelpon apa pas ketemu ngomong. Oh iya, lu. Tapi mereka pada biasa aja mukanya gitu aja. Gua mau ya. Biasa aja. Nah dia ngomong, anjing gua salah apa sih? Apa dicuekin ya sama Beok tadi? Gua udah salah apa sih? Ya? Ngomong gitu. Gua kali gak ada salah, gua saya blok aja anjing langsung. Itu beran plus sobek, kencing. Gua tarik bajunya sampai sobek nih. Yang ditanjakan itu, gua lari gua tarik sobek baju. Kali ini nyeker-nyeker dia juga. Anjing dikira maling juga sama orang motor. Rame. Orang sampai ke jalan anjing enggak ada yang kejaran. Itu enggak bahan diplokin apa? Di WC pom bensin gua nyiapin apa? gua mau ucok di jalan gini. Cok. Apaan ya nyeplokin udang ya? Jangan telur terigu gitu. Modal itu mah jangan, gua bilang gitu. Telur dikit dah, ucok beli tuh telur kan lumayan. Emang itu harus ada ya. Mana? Kencingnya yuk, kencing yuk. Kalau nggak berak, lu serius lu kata ucok berak, nggak apa-apa, endang mah, bilang biasa. Udah gue nongkrong tuh, sama ucok berdua, di WC pom bensin gue nongkrong, kagak keluar, emang kagak pengen boker kan. Si ucok nongkrong nggak keluar. Gimana ya? Udah kita kencinginnya kencing, gue kencing tuh, so, kencing, ya kan, dikresek ya kan. Terus gue ngorek-ngorek tempat sampah namanya sobek, anjing. Sobek bekas, bekas orang masih ada darah mennya. Gue masukin gitu. Terus di jalan cok-cok nyari congberan, tunggu air congberan ya kan. Udah tuh gue mandiin dia pakai air itu. Bau basuh kok itu anjing. Pertamanya dia enggak mau ketemuin gue tuh pas di kosan tuh dia diem di dalam. Iya. Gue emosi gue mau masuk cegah-cegah sama si Ipon. Pas lu pada dongol baru udah rame anjing gue bilang. Itu air congberan tuh. Udah lu ini kan. Lu pas gue guyur tuh gue ceplokin kan lu sempet gini. Anjing ada softtek gitu seperti gitu kan. Di pala nempel. Gua enggak tahu softtek siapa. Di tempat sampah ada darahnya lagi. Untung gua enggak tuh softtek, untung gua nemu duluan. Kalau enggak udah diambil Dracula tuh anjing. Sedot darahnya anjing. Itu mah udah kesini sini tuh udah 2012 kali itu ya, 2012 ya. Lama gua nih kenal sama dia dari 2007. 2007 tuh momennya apa sih paling belajar dia belajar merokok belajar minum ya di sini ya dulu sama anak-anak terus pas bener lebih parah sih prostitusi dia masih polos banget tuh prostitusi sama si Reja mau nggak lu gue bayarin nggak mau dia kan nggak mau dibayarin cuma itu pas ngomongin acar sempet bimbang dia tapi selamat sih nggak jadi jadinya mah sama ceweknya sendiri ya ya nggak apa-apa minimal perjakannya sama manusia hilangnya gitu kan. Gua nggak ngomong aja. Emang apa sih? Emang ada apa sih? Gak ada apa-apa kayaknya. Gua nggak ngomong. Iya lu gak manusia. Lu manusia. Iya bener. Lu langsung nalar nih anjing ya. Langsung ketawa. Ini kan orang manusia. Perjaka hilangnya itu kalau sama yang bukan manusia sih, wah itu mah udah biadab sih. Dia tes biadab. Aduh, untung gak nelor. Makhluk lainnya di korban. Aduh kan bayang banyak kutu-kutu apaan gitu ya. Orang sempet
Tong. Wah, kutu ayam itu ya? Tong kutu ayam namanya. Tong kutu ayam. Ah iya. Pernah kena wok enggak pernah kan? Agak lah. Lu pernah berasa? Enggak. Yang ingat enggak lu? 2008 yang main ke dia kan pernah kerja di Cilangkap. Toko kacang yang sama Madun. Enggak, yang di Pesel itu. Di Pesel anjing. Iya, dia di Pesel sama ceweknya yang mau bikin dia bunuh diri. Lu tahu enggak sih mau bikin dia bunuh diri? Tahu lah. Emang lu ada yang jual nasi kan? Nasi anjing apaan? Huh? Warung anjing. Cucunya ini gae. Sebut aja udah namanya. Ah. Kok kan kagak jual nasi Padang? Ini jual nasi dulu ya. Iya. Itu kayaknya dia. Iya. Nah, enggak. Mbak, lu sama lu bukan sih yang baliknya bonceng bertiga sama Madun yang mau digetok polisi di simpangan Depok? Lu pulang jam 3 pagi kita. Ya? Oh iya, iya di kontrakan dia dulu ya? Iya, kontrakan toko. Tokonya toko. Ada kamarnya. Iya, iya benar. Iya itu. Kan sempat bawa dia aja. Yang hujan-hujan itu ya? Bawa si helmnya ke sana. Ya, ya cuma ya lu udah gak aktif waktu itu. Kagak beli temennya ya? Iya, temennya cerita ke gua. Nah itu waktu itu, gua kemarin waktu ngobrol sama Madun nih, di ini juga bikin video. Iya, gua bilang sama Madun, lu ini siapa ya? Waktu itu kayaknya bewok dan boncengan bertiga mau diketok polisi. Lu kan? Oh, tempat, iya, jam 3 pagi itu. Dulu mah belum ada begal lo. Aman, dulu mah lu umpan aja berapa juga. Itu kan sering ya dulu. Apa kelayapan tengah malam gitu. Apa namanya? Sekarang mah ini ngeri banget. Jam segini aja nih. Aduh, udah ngeri. Rawan. Iya. Kemarin ada ini, lihat gak berita di Cisalak ada yang dibegal kemarin. Belum lama. Kemarin malam. Dikejarnya dari Cibubur, lampu merah Cibubur, dikejar kena di Cisalak dibacok. Iya. Malam itu. Malam, tahu jam berapa malamnya, tapi kalau gue lihat videonya kan si korban ini dibawa ke sentra medika nih sama warga masih rame itu kayaknya belum terlalu malam itu. Benar ibadah kali ya. Itu kayaknya sih naik ya. Mati juga itu. Bahaya lo parah di sini. Kampung lu sana gimana? Aman sana mah. Aman ya. Di sana kagak kelayapan warung kopi doang. Oh. Sampai subuh. Tapi kalau kelayapan pun nggak ada di situ kan? Kagak ada. Sana sering ahong. Polisi juga di Aceh mah ada dua kan, ada polisi apa ya kan tuh, satu polisi syariah ya. Polisi syariah. WH. Mana polisi biasa ada. WH apa nih? Wilayatul Hizbah. Artinya apa tuh? Polisi WHO. Syariah. Gue kirain Wayahna gitu. Wayahna lah. WH. Gue kira WHO. WH apa dia? Lu WH mah? Yang kena tomu? Disebut lagi sama dia. Tapi gak satar kayaknya. Coba lagi, sebut lagi. Yang kecil, wok. Tapi kita kan di sini sering perngintipan. Lu dia belum pernah ikut ya? Lu gak pernah ikut? Kagak sempet gue. Kagak dapet. Enggak, gak sempet ya? Oh, udah gede soalnya kita. Dulu kontrakan bawah ya? Bawah sini ya? Gak pernah. Ini dekat inian, dekat sumur. Oh, iya, buat lu. Waktu lagi main di depan, main gitar, konseri di Uber tuh kan, ke gap lari kita. Di Uber siapa nih? Oh, yang punya rumah lah, anjing, punya kontrakan situ. Gimana sih? Di itu kontrakan itu. Gimana ya? Sebelum ada Bu Demar. Hah? Nah, kan ada kontrakan. Ada sumur, yang ada sumur. Iya. Masih kontrakan nenek gua dulu kan di sini. Bukan, ya, soalnya lagi tuh. Kontrakan ono. Pernah emang? Kita ngintip bertiga. Gua nggak pernah. Gua yang, lu ngajakin gua. Udah ngintip, kelihatan apa, lagi ada bunyi air kan. Lu naik duluan, ke gap. Oh, yang dari belakang, iya, kencengan. Ah, iya, kita kabur. Dicari kan. Dicari, tapi gak tahu dari kita kan. Iya. Aman lah, kita mau profesional. Iya, yeah, jembat setelah gue hilang sempet dulu kan. Waktu di lapangan. Lu ikut sih waktu yang ngintip di sini? Oh iya. Gue nongkrong doang dia, Pak. Dulu situ. Soalnya kenal kita udah gede, udah umur 20-an kan. Mm-hmm. Ya kan? Lu ingat gak yang kasus dulu di dekat mata yang kegep Colias Zubair ya, bukan yang kegep coli yang kegep musum ketangkep yang digebukin sama bocah emang iya kan ada dulu pasti oh, iya gua ada gak sih ada yang di atas yang di studio mata di dekat studio kita lagi nongkrong soal studio mata oh yang sekarang sampai gelap bon gelap tuh musumnya gimana nggak tahu pokoknya di
ubek ya sama orang kampung situ, kata udah sering banget bawa cewek-cewek. Oh, bulak, orang bulak kan? Nah, yang atau yang gitu. Iya, studio mata ke sono kan, kampung sononya. Jadi, yang lu pucet kan gak berani ngapa-ngapain, bocah pada gebukin semua, lu diem doang. Iya, kagak boleh gitu, lu takut juga kaget. Oh, anjing kau, Enggak kan emang gak boleh main hakim sendiri, kata. Negara hukum, serahkan pada yang berwajib. Berwajib kan gak tahu kalau dia mesum. Iya. Bugin. Iya. Ya, bugin. Tapi gue gak mau tutup-tutup. Takut kegib ya? Bangsa. Takut kegib juga, soalnya pintu kebuka mulu gitu. Anjing, berarti semua udah kesini-sini banget. Kali dengerin gue ngomong. Ini enak nih, kita di-endorse lagi. Nggak bisa, kok. Mau ngelak gimana itu di-endorse. Oh, iya, lu pernah apa? Siapa? Ngegerbok yang mesin itu. Iya. Ada. Kayaknya, tapi gue nggak tahu datang. Kalau teman-teman kita yang coli di mata, ada sih. Gimana? Di mata. Tapi mobil bak, lihat buku majalah dari lu nih. Subah. Tonton. Makasih majalah. Iya, ada yang lewat langsung ya. Gue bilang repot sendiri. Yang gue kasih majalah. Iya. Majalah bokep dulu. Ini di belakang mobil bak. Ada yang lihat ke bapak, ngeliatin. Iya. Cuek. Enggak, dia enggak ngerapin. Srek. Ada bapak-bapak lewat, dia cuek. Begini. Gak beres emang. Gak ada yang bener yang menyaman dulu. Iya, anjing. Sama dia nih, dia pulang kampung ya. Anjing ini mah dosa banget sih gua kalau di situ, gua berontak di depan anjing. Ini gua dikunci, pagar gua dikunci, gak bisa pulang. Dia dikunci sama omnya. Akhirnya balik ke kosan. Gua lagi main PS kan, dia langsung nelfon. Eh, lu di mana? Jadi gua lagi main PS nih, depan ini daerah komplek rumah omnya gitu kan. Oh gitu, kunci ya? Iya, bukan di Babe. Oh, Babe. Yang dicabut sekolah. Nyamperin, rontak gitu dong, kemana ya, kayak bingung kan, gimana, udah lalu lah, remote-nya gokul, beli nongkrong gue di flyover UI. Oh, lu udah balapan gue tuh? Iya, di kampung ya. Iya, benar. Kita berdua, di apa sih waktu itu? Yang kuning itu ya, yang rasa apel, apa sih? Kayak mek-mek gitu ya. Campurannya itu apel yang si Helmi doyan banget. Donald, ada Donald mix gitu ya. Ini gitu dah pokoknya. Aduh, anjing kalau ke situ gua. Ingat gak lo ada polisinya berhenti? Gak tau yang polisi berhenti, mobil patroli berhenti depan kita. Gak taunya yang tuker supir dia. Takut kita disuruh push up anjing. Buang. Polisi berhenti, srek. Ngambil depan gua pisan sama dia, lo tau kan flyover. Gua lagi berdua sama dia. Woi, polisi berhenti. Wah, anjing, wok, kita gimana nih, wok, disuruh push up kali. Berarti apa? Turun, tukeran supir, gantian ke polisi. Polisi kanan, polisi kiri, tukeran. Iya. Jalan lagi, gue udah deg-degan gue. Ini yang kacau. Dia buka pintu ya? Buka, kan keluar. Ya, yang kacau si anjing itu kan. Kencing anjing lu di pelawat. Bawa ya? Iya. Lu biasa, gue sama dia begitu. Kagak lu bayangin anjing yang dari Lenteng Agung ke Depok. Bawa. Tapi lu percaya gak? Kan gue sama Kesek sering kayak gitu ya, kayak kita di jalan tol, di kampung rambutan ya, ngincingin jalan tol. Gue kena, gue lagi naik motor dari Lenteng mau ke Margonda, ada panas-panas tengah hari bolong, ada air, cepak, bangsat, gue bilang ini air apaan tengah hari bolong, gue udah feeling nih, pasti ada yang jahil, kencing, tapi itu siang-siang. Kalau gue kan malam-malam ya, malam kadang, ini siang-siang, kayaknya kena juga, gue nih kualat. Sering gue kualat-kualat gitu kan dulu. Negorin orang kan kita sering ya, kalau di motor kan. Negorin, Pak, ayo pada nyaut. Pernah sampai di sama mobil, gak kenal gue. Negor. Eh, pagi-pagi gue sama dia nih, mau ke kosan dia kan. Pagi-pagi di Kelapa Dori negor gue. Eh, gitu kan. Gue nyautin, oi. Dia nanya, lu kenal Ep? Kagak, lu gak kenal. Kagak, kagak. Kenal gue nih, bangsat. Bangsat. Kira lu pernah negorin orang sampai disuruh mampir ya, Srek? Wah, gue boceng sama dia nih berdua. Lu sama cewek lu. Mau ke rumah si Cak. Ada, Pak Haji, ada mampir deh. Tanya. Gua malu nih, gua sama dia berdua. Iya, lu di belakang ya? Iya. Kalau gua nih, depan. Lu yang di depan sama cewek lu. Mau ke rumah si Cak. Sama ceweknya. Sendiri. Biar lengkap. Iya. Gua kurus aja. Takut milih bini. Nah, jadi. Aki-aki, pake peci. Ya, gua manggilnya. Gua gak tahu kalau itu rumah dia. Lagi diri pinggir jalan, gua tegur. Ayo duluan pagi, langsung dia nyaut. Oh iya, mampir dulu sini.
lu bayangin kalau kita turun terus mampir, ya Pak Haji rumahnya yang mana tadi nyuruh mampir, bingung tuh pasti. Siapa ini? Ada keperluan apa sih di sini? Kita juga bingung aja. Suruh mampir Pak. Suruh mampir tahu-tahu. Disebut kan ke rumah kokosan dia malam-malam tuh. Harus makan jamur waktu itu. Ngetolol lu berdua anjing. Lu kagak ikut ya? Lu kagak. Iya, di kosan udah kayak orang stres lu berdua ngelihat ordeng ketawanin diri anjing. Itu kan gara-gara lu mau bayar utang ke dia. Kayaknya iya. Jadi ada temen gua datang ke rumah. Ngasih inian. Ya dulu ini mah ya, kita ngomongin dulu ngasih apa namanya? Wah, nih bisa nih enak nih campur telur dadar nih. Jamur gitu kan ya. Dulu mah belum banyak orang tahu ya pakai telur dadar terus mau negor kan lu ngapain tuh masak telur dia bilang itu pakai nasi kata gua begitu pakai nasi lah gua didukung nih udah nggak bang digado aja gado kan bertiga tuh yang serpian habis itu dia kong di motor lu gua mau bayar utang nih ke beok bentar udah dah bawa gua mendirinya berdua mau kesan lu kok gak ada efek apa-apa ya, kata dia, iya gak ada. Lama-lama pas udah nyampe sono, tangan gue, anjing udah, kok tangan gue, jadi robokop anjing gue. Jadi robokop nih anjing gue, aduh yang bener, yang bener. Ih anjing ini gak bisa belok, ini dia panik. Udah tuh, pas sampai kesan lu, kan gue di dalam sendirian kan, lu ngajak dia beli rokok kan? Iya, gue keluar. Iya, wah gue di dalam parah tuh, kok. Di saatan gue liat hordeng hidup, anjing. Gue liat sinetron takut, padahal sinetron gue main gitar. Gue di warung rokok sama dia ketawa-tawa sendiri gue ya. Pikiran stres. Gue main gitar aja. Takut main gitar gue iseng, liat sinetron takut, TV gue matiin, horden hidup ya. Anjing gue keluar, gue nongkrong di luar. Sendirian tuh, lu belum balik, gue nongkrong di luar. Kayak bukan lagi di kosan lu, gue berasa sedikit gitu. Kayak di hutan ya, kayak di hutan belantara. Anjing kok gue dari tengah hutan, gue balik lagi ke dalam tuh rebahan, gue takut kan. Lu dateng sama dia, sujud anjing di pagar, inget gak? Dia ketawa-tawa sambil ngedeng pagar, sujud si anjing gue. Dia kata lu, anak orang lu kasih apa nih? Oh, gak tau anjing gue. Pas baliknya goblok tuh malu. Tawa, mulut tawa ya kan. Ada bapak-bapak ya, bapak-bapak lagi nongkrong ya. Nongkrong itu tukang kaki. Ketawa-ketawa anjing. Gue bilang, lu kenapa sih ketawa? Tahan dulu ngomong yang bener, ketawa mulu. Pas udah jauh baru, anjing bapak-bapak kakinya jahe. Bapak-bapak kakinya jahe, bangsat. Udah tuh, dari situ gue pulangnya jadi robokop kan? Iya. Anjing udah gak bisa belok, gue jadi robokop. Dia takut, ya, hati-hati ya, jatuh ya. Gue ngeliat tuh, tangan gue bener-bener robokop, say. Tangan kayak robot, lu ngeliatnya. Robokop parah tuh, jamur tuh, halunya parah banget. Parah, jangan tuh, jangan diikutin lu ya, jangan nyoba-nyoba deh. Kayak kecubung ya. Kayak kecubung kali ya? Iya, kayak gitu. Goblok anjing lu berdua depan hordeng ketawa sendiri. Kita ngomong apaan? Kok berdua lihat hordeng ketawa berdua sendiri. Anu ya. Orang kayak udah orang gila anjing. Orang bapak-bapak itu kakinya dibilang jahe. Diketawain depan muka. Jadi gue lagi jalan pelan ada tanggulan tuh bapak-bapak lagi tumpang kaki megang-megang jempol. Ditunjuk gue. Ditunjuk gue. Goblok. Untung gak digebukin orang lu. Parah gue gak mau lagi, gue bikin jamur tuh. Terus udah gitu pulang nih. Pulang ke Pondok Bambu dia kan. Gue masih di rumah, dia pulang. Gue pakai motor dia nih baliknya. Iya. Iya, parah kan? Tuh gue tuh. Pulang dia sendirian. Cepri banget perasaannya. Kan? SMS gue. Gue kok ngerasa sendirian di dunia yang mana ini. Lu gak apa lu sih, si ompong. Telepon, takutnya ngablu tuh, ternyasar lagi. Belum gue telepon, dia telepon duluan kan lu. Iya. Telepon ngapain ini? Telepon cuma gue pengen ketawa nih, udah dimatiin, bangsat. Dia juga sama adek gue itu ya. Gomelin lu, mau malu. Dia pengen kemana. Iya, adek gue kan kesini. Udah tinggal di sini kan? Iya. Sama nyokap lu, depan rumah gue. Iya. Dekat pergi, gue tuh mabuk ya, katanya. Enggak, cuma capek. Iya. Matanya merah dong. Iya, gue yang belain. Iya. Tapi gue ngebelain, gue pengen ketawa. Gue ketawa-tawa mulu soalnya. Lah gue juga pengen ketawa, gue nahan ketawa. Adeknya dia malah curiga. Bang, setingin kata adeknya sama aja, ini gak bener. Gue gak bisa duduk itu. Maunya rebahan, ketawa aja gitu. Iya. Goblok. Goblok sih asli. Aduh, ya kita kan gak tahu dulu kan tahunya dikasih.
nih enak nih pakai telur dadar ya udah gua makan. Gua makan tuh, gua catat pakai telur dadar. Masa tainya gitu ya? Jangan cuci tapi kata temen gua gitu, jangan cuci ya. Lah gua cuci nih, gua olah langsung. Gua sikat langsat. Anjing itu kan dari tai sapi. Tai kuda apa sapi itu? Waktu ini bilang ini ya, kuda kan ini. Pas udahannya udah tau, kuda nih. Di kampung-kampung banyak yang gitu di tai sapi. Banyak kebo sapi. Tapi sekarang udah nggak boleh ya, legal. Nggak boleh. Nggak boleh. Tangkap lu kalau bawa bicuan. Dulu mah belum. Orang belum ada yang tahu dulu. Kalau sekarang lu ngambil di tai langsung siapa yang nangkep? Ya, iya. Nggak maksud kalau diperjual beli ini. Oh, kagak. Nggak boleh. Apa? Udah ditangkap lah. Kalau dulu mah kan nggak. Belum. Apa bikin usaha ya kita? Belum ada tuh dari kecubung, keripik ceria. Keripik ceria. Anjing kecubung mah bukan ceria, anjing lu. Lah, lu tawa-tawa mulu. Gua liat di TV ya, kayak orang ini. Iya, di YouTube banyak ya. Ngamuk-ngamuk tubuh di videoin ya, anjing. Jangan. Pokoknya nih, inti sarinya nih. Bikin happy. Pokoknya intinya jangan diikutin ya, Srek ya. Ini mah kita ngobrol aja iseng nih, ngasih sampel aja. Oh, ternyata kalau bahayanya pakai begini, ini bahayanya begini. Kalau prostitusi bahayanya begini. Begini imannya goyang. Duit keluar, nikmatnya sesaat. Diomelin sama Ijablay juga. Perlu ngasih. Iya, nambah enggak bilang. Nambah enggak bilang. Jangan dah. Apa? Alkohol. Gitu. Alkohol tuh enggak boleh. Jauh-jauhin. Soalnya kalau minum alkohol dia tidur mulu, curang. Tidur iya. Curang. Tidur mulu aja. Udah gua ngantuk ya, elah basi. Udah gua ngantuk. Lu ingat ini enggak rokok jembut. Kobut yang pertama kali kena dia ya. Di bawah penjeri ya, di bawah penjeri. Ngerokok mati bakar lagi, mati bakar. Kok baunya sakit. Anjing dia kagak begitu anjing yang deket sama dia bau banget. Mau samping gue mau coba mau bakar mau dibakar dulu sama dia diisep dulu berapa lu kasih ke gue robot rokok jembut anjing yang jembut lu itu buat siapa aja cukur. Tapi dipikir-pikir tuh kita boros ya rokok ya. Harusnya tuh rokok bisa diisep bener jadi nggak keisep gara-gara dicampur jembut aja. Dipelintir, tembakonya dibuang diganti jembut, ujungnya tembako lagi. Korban pertama dia ya, dulu sampurnamil kan? Sampurnamil. Si. Niat gue beli. DJ yang kena juga hampir habis. Sampai gak jengan. Tapi sampai sekarang kadang laku. Kemarin pas gue di RTJ sama PJ, kan gue suka gini ya. Jadi lu dulu pernah ya robotnya, enggak, apaan? Apaan nih? Enggak, kena ini sampai habis orang. Dulu pijen masih gondrong, diisap deh. Rokok mati mulu. Jadi gue bakar. Iya. Di kamar lu kan. Oh, di kamar, iya. Bocah sampai keluar semua. Pertama kekuatan baunya. Gue bakarin. Ini rokok udah apa, Kep? Baunya begini, sangit. Rokok lama. Gue emang rokok lama masuk kali. Masuk angin. Bakarin lagi. Sebatang pijen. Emot kena juga. Emot dari gua. Dari lu. Ya. Gua kena juga. Kalau gua dari dia nih. Gua udah nandain dituker sama dia. Tadinya kan pengen ngerjain ini siapa ya waktu itu ya? Bukan pengen ngerjain gua. Gua pengen ngerjain bocah dulu. Cuma nama dia dituker si bangsat yang ada tandanya. Yang ini yang ada jembutnya ditandain sama dia. Oh. Jadi gua kan ngeliatnya. Wah ini aman nih. Pas gua bakar. Sakit banget. Dia tawa-tawanya. Soalnya emang gua doang belum kena. Tapi jembut lu juga. Iya, bang. Kadang-kadang jembut bocah, jembut siapa? Ya, dicampurin dong. Orang dicampur juga pernah. Ya. Cukur. Campur sih. Iya, campur dulu. Kan pakai kertas. Ingat dikit-dikit. Tembakau dirontokin. Dari rokok berapa batang, rontokin, aduk-aduk, masukin lagi ke rokoknya. Nah, terus ujungnya paling depan tembakau tuh kan aman. Cuman dipegang di rokok kopeot, kempes. Kayaknya gua mulu yang kena ya. Banget ya dia. Dari tongkrongan tuh kayaknya gua mulu yang kena ada. Apa-apa gua yang rusak. Kok oh, jembut kan waktu itu. Iya. Sama ini. Marlukon. Air ah kan. Itu sih gua. Si PJ yang abis parah itu. Si PJ yang abisin. Tuh, aku juga tuh. Sampai kemarin gua di ngeband sama PJ di RTJ. Itu belum ngaku tuh. Gua bilang PJ ngabisin sama si Ojar. Iya gua bilang lu kena juga Marlukon. Enggak ada dia. Jadi enggak ada dia nih. Waktu itu. Di rumah emot, kan nongkrongan di rumah emot nih.
udah malam kan, gue kan orangnya ngantuk kan ya, tidur duluan mulu gue. Gue tidur kan, di ini mulu mau bocah, dijailin, dicengin, ya kan, beb ngorok. Gue denger tuh belum tidur. Udah tuh, gue diem aja dulu kan. Pas bocah ngomong gini, beli rokoknya ke depan, abis pada makan kan, beli rokok. Gue bilang, mampus lo, pada cabut lo, kena lo. Gue bener, cabut jalan semua, tinggal Emot doang. Pas gue bangun, Emot kaget, ya kan. Lu gak tidur ya? Kagak, gue mau balas dendam. Itu air minum di teko, gue pakai cebok aja. Gue celupin cacing kalung gue ya kan. Cacing kalung? Gue celupin. Gue cuci sampai bersih dakinya woknya ya kan. Udah tuh. Udah kan, udah kelar. Mot, lu diem-diem aja Mot. Mau tidur kan. Lalu ada yang kurang Mot. Apaan katanya Mot? Kurang buat ada yang jemut selembar. Selet gue ada. Ini kan ada kan. Udah tuh. Bocah datang, gue pura-pura tidur ya kan. Kok gak diminum-minum nih air celupan gue, Arlukon gak diminum-minum nih. Gue bilang, gue gimana ya mikir ya. Gue suruh si PJ pertama. Lu dulu ya Srek ya. Pertama lu yang kena kan. Kena. Sedikit dong. Iya lah gini. Dang. Air geser ini ntar ketendang. Karena gue mikirnya gini. Pasti orang biasanya ngerokok. Kalau udah megang tempat air biar mau geserin dong pasti dicicipin dikit. Ya kan? Dan geserin bener. Diambil, diminum dulu, taruh. Ya kan? Gue diem, nahan ketawa, gue memut, diem. Ya kan? Ojar. Ojar paling parah banyak. PJ, ya kan. Ada tuh sisa tuh airnya dikit. Gue ketawa sampai nyembur, emot ketawa. Dia langsung panik. Dia yang lain diem, so asik. Padahal gue panik juga dia. Lu ngapain ketawa? Kagak. Ah, bener lu. Udah, gak ada apa-apa. Ketawa aja, diem. Gak bisa tidur dia. Ah, gue gak tenang. Lu ngapa ketawa? Gue dipaksa-paksa. Demi apa? Enggak nih, gue curiga nih. Disenterin pakai HP. Astagfirullahaladzim. Kata dia. Ini jembut aja. Air gede banget. Gue jembut aja. Air lukun bangsa. Paling banyak si Ojar. Blok. PJ juga. Ada dari awal gue ada malas minum itu, tapi kan gue suruh geserin tempatnya, ada yang maksa gitu kan. Karena emang gitu orang tuh kayak ini nih joinan minumnya nih kayak gue, wah kok geserin sama lo bagi rokok nih air pasti ini seruput dulu dikit. Pasti orang tuh sekarang gak sadar gue udah pilih begitu, bener kan. Lu langsung cuci gue cobokin krek. Udah gitu airnya gue ganti air keran. Anjing, gue ganti, emang lu gak tau? Tahu. Tadi kan air minum. Iya. Gue minum dulu, berdua lo tuh minum, saya kalau dibuang sisa dikit, gue buang, gue ganti air keran, baru gue pakai cebok. Yang dia pada minum tuh air cebok, ada jendutnya, air keran. Bener-bener gak steril, anjing. Anjing, jadi gue steril, anjing. Kalaupun tuh steril juga gue pakai cebok, anjing. Udah gue sih tenang tidur dengan keadaan bersih udah cebok ya. Emang banyak banget pengalaman hidup di sering. Paling parah gue. Yang buruk-buruknya gitu ya. Paling parah gue paling banyak. Kenal mulu gue jadi dia. Iya. Lu juga kenal waktu dulu. Ini yang melatih sama jeruk parfum. Gue ngorek-ngorek pisar nih. Bau banget. Wok. Masa tangan gue bau melati. Padahal gue gak megang parfum melati. Kan lu kata lu anjing gak kira punggil lu jauh coba dia cium maji apa dia juga lu kena coba dari maji bawa apa nih tunggir ya bu pusar lu kegiatan di Aceh sekarang apa ini nih wok kan badan lu tambah gede nih tambah subur nih apa ada olahraga yang dijalani gitu enggak ya tangannya gitu loh masa begini lah tangannya lah. Iya olahraga maksudnya kan kayak barbel gitu. Kerja tapi kerja wok ya. Kerja. Lancar ya. Lu nggak ikut bocor di sini wok kalau udah. Ingat lah. Gue lagi program buka usaha juga di sana. Siapaan tuh? Kalian ini buat temen-temen. Gugur kan. Anjing. Jadi gue di demo channel gue nih anjing. Kalau begini caranya di demo itu. Lu diusir di Aceh lu. Wah. Ntar gua ngapa-ngapain nikah dulu, nikah siri. Kayak di ini ya. Kontrak. Itu kan hitungannya kan gitu ya. Konstitusi sebenernya kan. Iya, tapi nikah dulu. Cuma diakalin aja biar gak dosa. Kepain gak boleh lah. Kalau kawin tujuan begitu doang ya. Dari niatnya udah gak bener.
kalau kata gua sih, tahu kalau kata Dewo. Enggak ada boleh juga. Ngomongnya serius buka usaha. Belakangnya bangsat. Dulu di Aceh berkelok. Entahlah, kalau tabungnya dia gitu. Tapi kan beda tempurannya gitu. Betah enggak betah sih soalnya. Ya di sana monoton kayak gitu, enggak ada tempat apa-apanya maksudnya. Tempat nongkrong kurang, tempat nongkrong ya warung kopi doang, mana-mana warung kopi. Karena emang terkenal kopinya di Aceh ya, kopi Aceh. Nah, lu kalau di Aceh ngapain aja kalau biasa gitu? Kegiatan warung kopi. Warung kopi doang. Hmm. Tapi nggak ada teman nongkrong kayak gini-gini tuh ada? Kagak ada. Ada paling 1-2 orang yang nongkrong kayak gitu doang, bahas-bahas. Ya bahas-bahas biasa aja sih, bukan bahas-bahas. Kayak kita kan kadang bahas-bahas hal yang nggak penting banget. Tapi bikin tawa gitu. Iya, ya, kalau di sana ya. Serius-serius gitu. Pada kaku-kaku. Kali ya serius main game barengan. Oh iya, itu serius banget. Oh, iya. Ngobrol. Kali ya serius, tapi yang miring. Apa miring? Tau-tau usaha bangkrut. Dewo, lu buka usaha mie ayam main game mulu. Gak sadar, tau-tau usaha bangkrut aja yang ditipu. Anjir, ditipu aja. Dewo, kabur ya sama anak buah lu ya duitnya? Bukan. Sama yang kerja? Belum balik. Sama si bos nih. Belum balik. Ah, udah gue ikhlasin. Susah lah kayak gitu mas, saya. Nggak bakal balik saudara soalnya ya. Mau permasalahin malah apalagi saudara ya waktu itu nggak usah ya rezeki mah nggak kemana-mana kalau tahu gue dapat rezeki Coca Cola tolong dong nih Coca Cola nih mereknya kita pajang nih ah gue puter ya nggak ada ininya pembahasan lebih lanjut deh jadi gue puter gitu kan gue puter lagi kalau misalnya ada ininya ada pengertiannya yeah. Kan you nonton know, itu 100 orang aja. So-soan aja kata Coca-Cola rugi gua lagi. Gak jadi apa-apaan juga gua aja. Kau ada Coca-Cola lokal. Bir peletok. Kalau bir peletok enak tuh, gua belum pernah. Lu pernah gua kata sih enak. Ini kan rempah-rempah gitu. Cuma iya ya? Iya, rempah-rempah. Bir dicampurin ini kayak apa? Bir peletok mah minuman Betawi lokal, rempah-rempah, jahe. Oh, nggak tahu. Ini kan kalau bir peletok yang lu bilang mah itu sama bir peletok, tapi bir beneran itu mah dicampur-campur. Gitu. Ya? Tapi di gua di kampung peletok itu alkohol. Iya, peletok alkohol. Alkohol ya. Kalau di sini kan minuman khas Betawi tuh jahe, sereh, gitu kan. Belum pernah sih gua. Tahu. Buat bersihin luka nih. Lu dulu ya yang minum ini kan alkohol 70% itu alkohol goreng campur panta cuekin gua anjing itu masih kalau tuh cewek gua kita ini coba gua di boro-boro jangan anjing gua bilang